Assalamualaikum, selamat sore guys. Hari ini ya, tetap di lapak 2. Ini jangan lapak lagi ya. Oke, pada sore hari ini ya, menjelang maghrib ini. Ini saya lagi jaga lapak 2 sama anak wedok. Nah itu. Oke, hari ini ya, ini saya akan buat video ya. Kemarin review harga buah. Oke, kalau sekarang ini ya, ini di belakang saya ini, nah itu ada keranjang ya, keranjang untuk parsel buah. Oke, itu harganya macam-macam ya kawan-kawan. Jadi teman-teman ketahui ya, di lapak buah kita ini juga melayani ya pembuatan parsel buah ya, untuk acara seperti acara setan, manten atau tunangan ya, atau mau juga orang sakit, nah itu membawa parsel buah. Nah kita melayani pembuatan parsel buah. Oke, tentunya dengan harga yang sangat terjangkau ya kawan-kawan. Jadi untuk harga parsel itu tergantung isiannya ya kawan-kawan, atau buahnya. Karena macam-macam tergantung permintaan yang membuat. Oke. Ini kan kawan, ini akan saya tunjukkan beberapa contoh keranjang parsel yang ada di lapak buah kita. Ini yang sering dipesan orang-orang ya. Oke. Lanjut. Oke mas guys, seperti ini ya mas guys ya. Seperti ini ya keranjang buahnya. Nah itu bermacam-macam bentuk ya, ada yang seperti ini. Ini yang kecil ya, ini kecil. Ini harganya ya, keranjang ini kecil ini ya, ini 10.000 ya kan kawan. Jadi nanti kalau teman-teman ingin membuat parsel yang kecil seperti ini, harga keranjangnya itu 10.000. Oke, di atasnya ini agak besaran dikit ya. Nah, kita lihat. Nah, gitu. Nah, oke. Untuk yang agak besar, kalau disebutnya tanggung ya di sini, ini harganya 15.000. Nah, ini bentuknya sama ya kan kawan, cuma agak kecilan sedikit. Nah, seperti ini agak kecilan. Untuk yang agak besar, nah, tentunya kalau besar seperti ini membutuhkan buah yang agak banyak. Oke, untuk harganya 20.000 ya kawan-kawan. Nah, seperti ini ya bentuknya di belakang. Nah, seperti ini. Untuk yang bentuk keranjang seperti ini harganya 25.000 ya. Nah, ini tergantung teman-teman ingin pilih yang mana. Tapi kalau di sini, nah itu yang paling laris atau yang paling laku ya seperti keranjang ini ya. Ini. Nah, tentunya untuk membuat atau merakit ya itu enak yang ini. Oke. Bagi teman-teman ingin gimana caranya membuat parsel, silakan tonton video saya sebelumnya. Oke, seperti ini ya, ini stok banyak sekali ya. Nah, ini juga seperti yang keranjang itu. Jalan juga ada.
RSA itu banyak ya kawan-kawan. Nah, kalau yang agak besar, ini besar ya kawan-kawan, ini besar, harganya 30.000. Nah, ini stoknya banyak sekali. Oke. Nah, ini ada pisang ya, pisang Ambon kawan-kawan. Kemarin saya review harga buah, belum ada pisang ya. Ini namanya pisang Ambon. Ini pisang Ambon 30.000 jualnya ya. Ini tundunya besar sekali. Nah, seperti ini. Oke. Itu ada manggis, salak. Nah, tetap seperti kemarin. Nah. Oke. Mungkin cukup sekian video ini. Kita sambung lain kali ya. Vlog kali ini menunjukkan harga keranjang. Oke, keranjang buah ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa terus dukung channel Gus Jaluto dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Silahkan di-share kalau perlu, walaupun tidak dan manfaatnya, silahkan di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.